Halo guys, kembali bersama saya Lokal. Video kali ini aku mau review referensi biaya modif Fish Air. Nah, di video kali ini coba kita lihat-lihat dulu motor yang proper. Ini punya Mbak Rizky Ama underscore. Coba kita like, cek namanya Amel. Wah, ini Lady Biker kayaknya. Coba kita cek modifikasinya. Kira-kira apa aja sih yang dimodif? Sebelum kita stick, baiknya kita untuk izin dulu, guys. Biar semua aman terkendali. Oke, posisi ditrondolin. Oke. Langsung kita cek di marketplace. Pertama velg NK yang cukup ngehit warna purple. Lanjut ke tutup tromol di Peterset karena punya PSR yang kecil. Lanjut ke gear set triple S tentunya. Lanjut ke kaliper RCB. Oke, habis itu disknya KTC, bracket kaliper biar motornya PNP. Kayaknya kalau yang standarnya dia nggak bakal PNP sih, untuk piringan standar aja. Kita cari referensi dulu. Oke, kita lanjut ke selang rem TDR. Oke, habis itu master rem kayaknya punya RCB deh. Coba kita lihat lagi, kita cari. Oke, dapat. Lanjut ke shock belakang RCB Fish Air. Kita cari dulu. Habis itu lanjut ke cover rantai Fish Air yang karbon. Aku nyari yang mirip sekali, belum dapet sih. Siapa tahu teman-teman ada referensi, bisa komen di bawah. Lanjut ke aki kuning, pastinya Motobet punya. Lanjut ke knalpot AHM biar suaranya makin tring tring tring, suaranya jernih. Kita take out, kita dapat. Habis itu spion 15Z, jalur stang PCX nih kayaknya. Habis itu engkol Jupiter Z karena punya Fish Air kan melengkung gini kan. Lanjut ke kulit jok aku nggak ada referensi, biasanya umumnya pakai MBTech yang warna hitam. Lanjut ke ban, pastinya MP27 kayaknya punya Mbak Bro Amel. Itu stiker karena yang ori kayaknya udah susah nih cari yang biasa. Nah, dan terakhir pastinya keranjang sayur. Oh ya, ketinggalan helm. Mbak Bro ini suka helm buku warna putih yang sering dipakai. Oke, kita cek
barang-barangnya habis berapa sih kira-kira? Part-part ini yang tentunya di luar pemasangan, terus ada restorasi tipis-tipis mungkin. Ini ada gambaran kasarnya aja. Habisnya 11 juta. Lumayan. Oke, segitu review singkatnya tentang Fish Air punya Mbak Amel. Kalau like atau mau tanya detail-detail bisa langsung ke usernya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.